MTA Cabang Polokarto 1 Sukoharjo menggelar acara Mabit untuk remaja yang menggabungkan peserta dari MTA Polokarto 1, Polokarto 2, Polokarto 4, dan Polokarto 5. Ketua MTA Polokarto 1, Ustadz Maulani mengatakan, Mabit diselenggarakan sebagai media menyiapkan generasi penerus estafet dakwah di masa mendatang. Ini memang bertujuan untuk persiapan generasi pelanjut estafet perjuangan di Majelis Tafsir Al-Quran, terutama di Cabang Polokarto 1 ini. Hadir sebagai pemateri ialah Dr. Amrul yang menyampaikan bahasan meneladani semangat generasi terbaik masa kini. Kontributor Sukoharjo, Marwan melaporkan.